Oke, kawan, saya sekarang mau bikin mounting ya. Kebetulan saya punya bocap yang berukuran 360 cc, nggak ada mountingnya gitu. Saya akan coba bikin dari aluminium aluminium bekas. Ya ini contohnya ya. Kita cetak dulu karena mounting yang saya punya itu berukuran 500 cc, yang sedangkan yang mau dibikin itu adalah 360 cc ya. Nah, jadi kita cetak dulu ukurannya biar nanti pas gitu ya, dengan menggunakan kertas dulu gitu. Oke, ini mounting yang saya bawa ini berukuran 500 cc, sedangkan yang mau dibikin adalah 360 cc. Ini buat patokan aja ya, ukuran aja ya, supaya bagus nantinya. Oke, ukurannya sudah jadi. Kita menuju ke tahap berikutnya ya. Oke, ini saya akan buat cetakannya ya. Nanti akan menggunakan semen. Oke, kertas yang tadi saya bikin itu buat mencetak kayu ya, cetakan dari kayu maksudnya. Ini kan menggunakan semen gitu, jadi harus terbuat dari benda yang keras. Kalau kertas kan nantinya hancur, nggak ngebentuk itu. Kalau kayu kan bagus. Begitu guys.
kita lihat aja ya proses-proses pembikinan mounting dengan menggunakan bahan-bahan bekas spare part senapan yang udah nggak kepake, yaitu seperti bekas cincin peredam atau mounting peredam atau bekas chamber yang udah rusak gitu, yang terbuat dari aluminium atau dural. Bisa juga menggunakan aluminium bekas rem, kampas rem motor ya, itu juga bisa ya. Itu sepertinya ayam nertawain saya deh. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting mountingnya jadi gitu, alias tidak gagal gitu. Dilanjut, karena asli saya ini pertama kali bikin mounting langsung dibuat konten ya, ini pertama kali gitu. Ya mudah-mudahan jadi ya, bisa bagus, bisa rapi gitu. Jadi kawan-kawan bisa meniru. Saya akan mencoba meleburkan ini apa, aluminium dengan alat seadanya ya. Pakai kompor, lalu nanti dibantu sama gas kecil ya. Ini aluminium yang nanti akan dibuat mounting. Ini mounting ukuran 360. Ini ya, pakai gas ini. Ini dibantu dengan gas kayak gini ya, biar cepat hancur, biar cepat lebur. Ini bahan aluminiumnya saya gunakan bekas-bekas spare part senapan yang udah nggak kepake, seperti mounting laras pendek visir depan yang udah patah, saya manfaatkan dilebur gitu. Lumayan cukup lama ya untuk aluminiumnya hancur, meleleh. Ini mulai udah meleleh ya. Mulai hancur, meleleh. Thank you.
jadi tinggal ngerapiin. Oke. Jadi tinggal dirapihin ya. Oke, tinggal proses memberes.
Oke. Lalu dibikin rat ya. Kita buat drat setengah aja ya, jangan sampai tembus. Dibikin setengah aja. Guys, ini mountingnya sudah jadi ya, lumayan lah gitu. Bagi yang suka boleh mencobanya ya, dan jangan lupa bantuan subscribe-nya ya, dan kalau bisa dibagikan ya guys, begitu. Jadi kalian kalau punya bahan-bahan bekas dari aluminium atau bekas mounting atau bekas apa, jangan dibuang ya, bisa dimanfaatkan buat bikin-bikin apa gitu. Gitu, oke, terima kasih dan jangan lupa like-nya juga ya. Terima